Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amana bil adl iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa ala ali Muhammad wa ala washabbihi wa barik wa sallam amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung banyaknya kepada kita. 18 hari telah berlalu sehingga kita tetap berkomitmen dan berkonsisten untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah di Ramadan tahun ini. Salam dan salam Allah sallallahu alaihi wasallam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita mendapat syafaat nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, sebelum kita mendengar tausiah dan salat tarawih pada malam yang ke-19, kami menyampaikan informasi yaitu saldo infak Ramadan 19 April sebesar Rp255.000. Kotak infak malam ke-18 Ramadan 19 April alhamdulillah sebesar Rp509.000. Pengeluaran malam ke-18 19 April sebesar Rp675.000. Sehingga saldo Ramadan pertanggal 19 April 2022 adalah sebesar Rp89.000. Terima kasih juga infak ikhlas yang Bapak Ibu jemaah berikan. Mudah-mudahan dengan melalui sedekah Bapak Ibu jemaah berikan menjadi seribu bahkan beribu-ribu langkah jemaah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai imam tarawih nantinya akan dipimpin oleh Ustaz Indra Laksana Isra'i, bila Ustaz Roman Basregar penceramah lalu Ustaz Fahrizal Manik SPD. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih perhatian jemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat berikan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita nanti di hari kiamat memperoleh syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak PKM Masjid Muslimin Jadidi, Bapak Haji Mahdi Jafar Besos, yang saya hormati Bapak Wakil, Pak Wakil PKM, siapa namanya dulu? Pak Solehuddin, memang Pak Soleh kali orang ini. Begitu tadi komat ya kan rendu sejumat ya Allah benar. Allah Allah Akbar. Cocok kan begitu komat. Tak buru-buru orang Nabi Abu yang ketinggalan. Ini tekanan ada orang komat. Allah Akbar. Jangan Allah, jangan Allah. Jadi apa yang lagi Nabi Abu Lu buru-buru jadi itu. Kalau dah Nabi Abu Lu buru-buru, tak tersiram yang satu, batal Lu dia. Ucap saya tekan Nabi Abu Bapak di parkiran kereta. Meski itu dah komat buru-buru jadi dia masuk. Lagi-lagi adanya sesak. Tapi Pak Wan tadi komat senyum aja kegawe. Ayah ala salah, ayah ala lufala. Kayak di kampung-kampung Tanjung Balai. Memang namanya itu Mas Solehuddin. Orang yang soleh dalam beragama. Yang saya hormati, ini tulang saya ini.
Bapak Haji Marufan Siregar. Ini kalau tak beliau menyusun jadwal apapun tak masuk juga di kemari. Makanya ku hormati. Tak bisa tak disebut namanya ini. Kalau kita tahu muka. Ya kalau Pak Wakil kan tahu-tahu dia gitu ya. Awal yang masuk aja nama Pak Wakil itu kan dibilang Irfan. Nah, ini Pak Wakil Siregar ini. Yang saya cintai, saya banggakan adinda saya, imam besar Masjid Muslimin JCT, adinda Rustami Tanaksana SHI, yang selaku imam sholat isya tarawih witir pada hari ini. Alhamdulillah malam hari ini ada keringanan saya malam ini. Biasanya saya imam sampai malam ini cuma dua kali saya berikan tausiah. Tak pakai tak imam, imamnya lain, tausiah lain. Yang pertama di Eka Rasmi, Jalan Eka Suka, Madinah Sakirin. Itu daerah komplek Pak Asroi Masukian, tausiah aja. Kemudian di sini, bencang juga ada ya kan. Serahat Allah, melalui imam Mekah ya. MC membawa acara mengenai yang ganteng kayak acara di gedung malam dia. Luar biasa. Kan menyusun kata-kata itu kalah kita dengan Ustaz. Tahu siap, ya selamat. Tahu siap malam hari ini, ya Ustaz. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, semoga cepat nikah juga ini. Amin. Amin. Ini doa kita ini malam ini makbul. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kameramen yang berdua. Empat, dua lah kameramen dengar. Yang mana punya masjid? Oh yang ini, masjid daerah. Ibu-ibu serta anak-anak yang saya sayangi pada malam hari ini, saya berikan tausiah diamanahkan pengurus masjid seluruh jajarannya. Pada malam hari ini adalah malam ke-19. Tidak terasa kita sudah berada hampir juga di penghujung. Ada pepatah mengatakan sampan perahu makin ke tengah makin banyak ombak kita lalui. Makin ke tengah makin kencang ombak. Begitu juga lah di bulan Ramadan ini, makin ke tengah makin banyak godaan. Makin habis makin banyak godaan. Kenapa begitu? Karena orang tidak lagi memikirkan ibadah di Ramadannya. Kebanyakan orang memikirkan lebaran. Sibuk memikirkan mudik. Apalagi tadi ada pengumuman dari Bimko Medan ya Pak ya. Mudik gratis, sibuk orang mendaftar online. Mau ke penyambungan, mau ke Mendeli, Ranto, Silimpuan, Taruto, Balige, Kibolga. Jadi Bapak Ibu pulang kampung daftar online aja. Ucap-ucap-ucap. Ribuan daftar online, dibuka kahun tadi, ribuan yang mendaftar. Lorin dua ya jaringan. Nah. Jadi tidak lagi banyak orang mikirkan ibadah. Padahal ibadah Ramadan ini makin hari makin banyak pahalanya. Apalagi ini mau di penghujung-hujung bulan Ramadan. Kenapa orang lagi tak memikirkan ibadah? Kalau orang yang mengerti ini Bapak Ibu, sampai akhir dia aktif di masjid. Sampai kemanapun dia aktif ibadah. Karena dia tahu di penghujung-hujung Ramadan itu malaikat-malaikat rahmat turun ke bumi. Termasuk di malam takdir. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah turunkan para malaikat-malaikatnya beserta ketua rombongan malaikat itu. Siapa ketua rombongannya? Malaikat Jibril. Memberikan kabar gembira siapa yang beribadah di penghujung Ramadan. Siapa yang bermunajat ingin dikabulkan doanya, diaminkan malaikat. Kalau sudah malaikat mengaminkan, dikabulkan Allah itu Bapak Ibu. Karena di malam di penghujung Ramadan itu malaikat-malaikat rahmat turun ke bumi diperintahkan Allah. Buka surah Al-Qadar. Ya kan?
Mana tahu MC minta jodoh dia di malam daging. Apa itu? Amin. Amin ya kan? Apa itu? Ustaz Indra, mana tahu ya kan? Hari mengangkat kerja haji, bukan kali lagi ya. Cepat kan, itu ada isi ya. Betulnya itu di rumah. Enggak juga. Makbul itu, makanya kita makin hari, makin akhir Ramadan, makin rajin ke masjid, didoakan malaikat kita. Siapa yang minta ampun, diampunkan Allah, karena diaminkan malaikat. Siapa yang bertaubat, diaminkan malaikat, diterima Allah taubatnya. Maka makin hari, makin rajin kita ke masjid, didoakan para malaikat. Ini sekarang tidak. Sampai mulai malam pertama sampai malam 15 nya ke masjid. Sebenarnya itu tidak ada alasan. Ada berbagai macam alasan Bapak Ibu. Yang pertama kalau ditanya kenapa tidak datang ke masjid, capekkan ya Ustaz. Kenapa apa yang dicapekkan tidak datang surat tarawih dari mulai pagi sampai asar membakar kue, kue bawang, kue tomat, kuping gajah, kuping kambing, kuping lembu yang dibakar, capek pinggang nih, mau diluruskan lah, luruskan. Jadi tak datang terakhir, tidak. Rugi. Yang kedua ditanya, kenapa lah tak datang sholat terakhir ke masjid? Di malam-malam pertama haji ini kenapa sakit? Enggak. Keliling pajak-pajak ikan, Medan Mall, Sentral, beli baju anak-anak. Habis itu cari korden lagi, gak cocok juga ke jendela. Besok mau dipulangkan juga lah itu Ustaz. Ditanyalah tadi, besok mau ditengah juga lah banyak terpisah. Tadi itu tema di mall, gak cocok korden yang dekat pintu rumah itu. Itu ada yang kerja. Tapi ketika lagi ibadah Ramadan, yang satu lebih parah lagi. Kenapa Bapak gak datang sholat tarawih? Contoh akal ya Ustaz. Kenapa suntuk? Sampai sekarang THR pun tak cair-cair. Bagaimana pun tak khusus sholat tarawih kalau pikiran tak kemana-mana. Ini ngasih momen aja. Anak udah merengek-rengek kita berikan baju. Sholat pun aku ustaz, aku konsentrasi, aku tak usah sholat. Katanya pula, ada berbagai macam alasan. Jadi kita ini, apapun inilah boleh. Inilah godaan. Makin habis Ramadan, makin banyak godaan. Makin banyak godaan-godaan kepada kita. Makanya kita harus introspeksi diri tentang istiqomah. Makanya Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang hatinya betul-betul ikhlas ingat beramal ibadah menjalankan puasa Ramadan ini, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah, apapun godaan yang datang kepada diri dia, takkan mau dia tinggalkan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Hati kita sekarang Bapak Ibu, apapun godaan itu, tetap kita jalankan puasa Ramadan. Ibu-ibu kalau kebajak nanti siang-siang bolong, jangan batalkan puasa, kuatkan hati. Ini enggak mamak sini ya, mamak sana itu, mamak peladen. Kalau mamak komplek dia cincin sudah tak ada. Satu dua ada juga itu. Karena itu siang-siang gini capek dan belanja baca ikan. Di dekat rel-rel tadi itu makan bakso. Ini ikan cuma begini bakso. Ya, udah lama. Jangan menerangkan, kuatkan hati, enggak ada alasan. Dekat toko ayah apilah ada gula air tunggu itu. Begir bak semua minum air tunggu. Kenapa kecapean keliling panjang? Siapa yang minum air tunggu? Nampak dia santai di situ. Makan santai dia. Gak mak-mak sini, mak-mak sana. Ya mudah-mudahan gak ada. Gak satu dua lah. Ya ketakut tau tak pengalaman gak tau lah. Tau gak mau nunjuk-nunjuk. Tapi dia mau fitnah. Ya bu ya. Rasulullah jadi buat-buat lagi. Betulkan niat hati ikhlas karena Allah. Jadi kita di penghujung Ramadan ini makin rakus ibadah.
makin semangat. Perbanyak baca Quran. Yang sedikit lagi dia khatam, kejarkan khatam. Sempatkan khatam di akhir Ramadan ini. Ratus-ratuslah kita beribadah, Bapak Ibu, dan ada kita buat jaminan. Adakah nanti kita beri Allah kesempatan umur kita di bulan Ramadan tahun depan? Yakin kita hidup lagi? Jumpa kita di bulan Ramadan tahun bukan? Yakin Bapak Ibu? Jamin, ada buat jaminan kita. Tak ada yang tahu. Tahun yang lalu, ada dari Pak Umar, masih hidup. Masih sama-sama ibadah. Hari ini dia sudah kembali kepada Allah, sudah berangkat, dia pulang duluan ke akhirat. Tahu minta jumpa lagi kita. Kita yang hari ini masih belum dekat-dekat, belum tahu juga. Makanya makin akhir Ramadan, makin semangat ibadah, makin dekatkan kepada Allah. Karena tak tahu. Saya saja Bapak Ibu masih umur 30 tahun ini, enggak yakin aku umur saya hidup tak bulan Ramadan tahun bukan. Apa lagi Bapak udah tua-tua begini? Lebih parah lagi gini ya. Oh, nenek. Ya yakin lah Bapak-Bapak yang udah rambut yang putih-putih ini. Ya, gak yakin. Gak yakin kita. Apalagi makin yang kematian ini sudah nampak di hadapan kita. Rambut tak lagi berwarna hitam merubah menjadi putih dan tidak dekat ke kubur. Periksa rambut masing-masing. Kalau mata mulailah rambut, itu juga tanda tidak dekat masuk ke kubur. Kalau sudah gigi tanggal satu persatu, kata Imam Ghazali, itu pun tanda tidak dekat ke kubur. Kalau sudah kaki sakit berjalan, duduk pun tak bisa lama-lama bersilau, itu pun tak dekat masuk ke kubur. Loh, tengok ibu-ibu ini rata-rata melunjur ini. Pinggang pun bersakitan, tulang-tulang holi-holi pun bersakitan, kata orang Mandiri, holi-holi yang bersakitan, napas pun bersusah-susah, itu tanda tak dekat. Nanti profesi diri kita, cuma yang tidak dekat ini bukan besok, bukan lusa. Jangan takut Bapak, tidak tahu juga entah bagaimana kita ini. Entah saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Entah Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Pilih aja yang mana, ini maksudnya. Tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama enak yang hidup ini. Ya Bapak Ibu ya, makin semangat kita ibadah, makin rapus ibadah, makin rajin kita berpikir. Makin akhir Ramadan, makin rajin berpikir. Ya Bapak ya, mudah-mudahan disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita pulang berjumpa kembali. Ada tidak proses sekali lagi dan kita jumpa nanti di acara iktikaf. Bapak Ibu ya, karena saya ini masukkan Pak Umpan. Ini makanya aku suka dari Pak Umpan ini. Mesti yang saya hormati Pak Umpan. Kok gak tahu anak nanti ini? Ya saya sidak, wah ya kan. Mudah-mudahan nanti tak menjadi BKN, tak mengaku 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ya Pak ya. Mana tahu Pak BKN ini, dia tak jabatan yang lain, tak tahu jadi wali kota Pak BKN, Pak Umpan jadi BKN, atau Pak Umpan jadi BKN. Amin, kita doakan. Mudah-mudahan Pak BKN sehat-sehat, Pak Wali pun sehat-sehat, Pak Umpan sehat-sehat, Bapak Ibu sehat-sehat semua. Sia-sialah kita semua ya, walaupun belum cair. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.